Baru habis mandi, baru habis kemas-kemas dari Pulau Perhentian ke ini Kuala Besut. Jadi sekarang perjalanan saya sudah pergi ke Kota Baru, Kelantan. So dari Kuala Besut ke Kelantan 54 km, lebih kurang 1 jam 15 minit sampai ke Kota Baru. Habis ke Kota Baru, insya Allah akan pergi ke Rantau Panjang. Ini sempadan Malaysia, Kelantan dengan Thailand. Jadi sepanjang jalan ni, ni semua kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan semua kebun ekor. Panggil makanan tata yang macam daging ikan lah, digoreng. Kaman ikan memang banyak umur tengok, penuh lah ikan. Okay, ikan dia tak bau macam bau anjir, dia tak ada. Dia dimasak dengan betul, wangi. Welcome to Kota Baru, Bandar Raya Islam. Kita harus bangga dengan satu-satunya Bandar Raya Islam di Malaysia. Selamat pagi. Sekarang jam 6 suku gitu. Jadi di Kelantan sini semua restoran, semua kedai-kedai, semua mesti ada ni, tulisan Jawi. Ini yang unik, lain benar lain daripada kota lain di Malaysia. Ini pagi dekat pukul jam 7 dah. Ini boleh tengok saya pada Museum Negeri. Jadi pada hari Ahad di Kelantan memang waktu bekerja, sekolah semua seperti biasa. Sebab hari Jumaat, Sabtu mereka cuti, lain dengan negeri lain. Sekarang kita sudah sampai ke ini pintu gerbang Kota Baru. Sekarang kita pergi ke tempat makan. Fukuh. Kelantan, Pulau Suri, jeti ke Pasar Terapung. Dari Malaysia tadi masuk sini, keluar keluar Malaysia ni lalu ke tadi. Okey, sekarang saya berada di sempadan antara Malaysia dan Thailand. Jadi sungai ni sungai Kuala Lumpur. Ini sungai pemisahan antara Malaysia, Kelantan dengan Thailand. Ini bot bawa kita pergi ke seberang melintasi sungai Golok. Sementara lah, round-round lah, round-round trip. Ini kita punya guide hari ni. Ya. Sini tak bayar. Ya, ini tak bayar. Kau Golok di sana ya, seberang. Golok jauh lagi. Apa bezanya sungai Golok dengan tak bayar? Ya, tak
Pak ini dia tengah kalau kubur gini lah. Ya. Kalau golok ni dia kok kata panjang ni. Ya. Kata panjang. Ya, kata panjang ni buat golok. Oh. Jadi dia rambut kata panjang kan? Ada orang berjualan juga lah semua. Oh. Ya. Macam ni lah. Biasa gini lah. Oh, sama. Jadi maksudnya ke sini, tak perlu dia pergi sana lah. Kalau pergi sana, kalau pergi sana kena naik kereta pergi lah. Kena naik pergi kereta sebab sana dia tak ada sungai. Dia boleh seberang kereta lagi sungai. Keburu paspor lah. Dia kalau golok dia tak ada ferry. Ini kalau malam lagi meriah sekarang. Apa yang meriah kalau waktu malam? Ini longboat ni untuk apa ni? Pergi macam tadi. Oh, perkhidmatan untuk hantar ke seberang lah. Okay. Jadi charge yang sama jugalah. Mungkin. Mungkin. Okay. Oh, ni. Ni ke pasar-pasar di sini. Ini apa nama es krim ini? Eh? Ini dipanggil apa nama? Es krim kelapa. Es krim kelapa. Dalam ini. Es krim kelapa. Ini dibuat daripada kelapa. Jadi dimasukkan ke dalam ini. Sampai penuh kah? Jadi daripada kapal laut dan es krim. Es krim dibuat daripada? Kelapa. Isi kelapa. Oh, dia blend. Dia blend. Dia proses sendiri. Kita cuba dulu lah. Boleh. Ini manis juga. Okey. Ni mau balik ke seberang Malaysia ni ah, pakai bot. Yes. Baju tu dah hilang. Tak akan baju tak apa. Mari. Ah, sudah lagi. Moya, sini laut. Oh. Mesti ya, mesti ya. Tak ada ni. Moya tak ada. Hah? Moya tak ada. Ada. Moya tak tunjuk. Abang. Bawa. Tak boleh bawa. Okey, saya tunjukkan saya bawa motor ni.
sepanjang jalan di tempat pecukaian, lepas cukai. Ini semua sepanjang jalan, sepanjang kedai-kedai sini, barang-barang jual bebas cukai. Macam boleh pilih, ada pakaian, makanan, semua ada. Macam-macam coklat ada duty free di sempadan. Semua ada. Semua ada. Jalan dekat rantau panjang ni sempadan juga dengan Sungai Golok dengan Thailand. Jadi ni sekarang masih kat sempadan, dipisahkan oleh Sungai Golok. Tolong ini. Okay, sekarang sudah berada di rantau panjang Sungai Golok. Immigration zone bebas cukai di Malaysia masuk ke Thailand ya, kalau tak silap. Jadi beli barang sini jangan beli terlampau banyak lah. Nanti kalau di check sama custom akan disita. Ini persekitaran dekat sempadan. Okay, ini dah sampai ke rantau panjang. Sungai Golok, Thailand. Ah, boleh. Boleh tapi eh, tak ada pasport. Tak ada, tak ada. Tak ada tembak-tembak tu. Oh, tembak-tembak lari lah. Tak sempat lari macam mana? Macam tu lah, boh. Okay, saya sudah sampai di Sungai Golok ni yang sempadan Thailand Malaysia sini. Jadi di sebelah kanan ni sini boleh lihat sampan-sampan perahu dari Thailand mereka seberang ke Malaysia bawa penumpang. Jadi kalau mau pergi seberang tambang RM5 dah dewasa. Kita akan bawa ke seberang sana. Kalau mau masuk dalam pergi pasar mereka beli-beli barang, boleh sewa motor lah. Motor mereka akan bawa sampai ke dalam sana. Lebih kurang 10-15 minit dah. Jadi sekarang saya cuba turun bawah lihat kejap. Kita pergi ke Thailand. Seberang sana. Di Thailand. Ada Sungai Golok. Sungai Sampan. Okay, sekarang naik bot. Tambang. Apa yang bawa pergi seberang ke Thailand. Jadi seberang sini apa nama bang? Paung. Ini pegarap paung Thailand. Masih bang. Nak jalan dulu. Jalan. Okey, masih bang. Boleh pak kat Thailand. Boleh. Kap. Boleh. Tak butuh pergi RM7 tu orang. Okey, sekarang kita akan naik motor. Sungai Golok Railway Station, Thailand.